Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Dival. Kita bahas perdaihatsuan duniawi bersama Bang Kris. Horas Bang. Hei, ketemu lagi. Iya, sibuk banget. Aduh, kau bulan kemarin. Iya, banyak SPK-nya nih. Iya, gimana lah. Dengan teman-teman Bang Dival juga. Tetap mobil terjangkau ya. Terjangkau. Daya beli masyarakat masih kebeli nih. Masih, Bang. Malah ya, lagi gencar-gencarnya nih sekarang. Iya, gencar-gencarnya buat Pakai usaha, yang pribadi juga, Bang. Oke, buat persiapan mudik nanti. Oke. Yang kemarin juga untuk, iya, walaupun Idul Adha ya, Bang, ya. Mereka juga banyak yang perlu mobil kemarin ternyata. Betul, nanti kan ada liburan lagi, liburan Natal, Tahun Baru, bener, ya kan? Disiapin dari sekarang. Iya. Oke, nah buat teman-teman yang lagi cari Daihatsu Terios, Daihatsu Xenia, Sigra, Ayla, Rocky, apapun itu, apapun sampai ke mobil komersilnya Daihatsu. Bener. Grand Max, Luxio, yes. Luxio, yang pickup, yang land van, ada box, semua, Bang. Ada semua. Ada, Bang. Wow, mantap. Ini komplit banget ya. Komplit. Di Astra Daihatsu Bintaro. Bintaro. Gudangnya banget ini. Iya, kita stoknya ada di kita, Bang. Stoknya ada di sini. Bener. Wah, mantap. Betulan banget nih, kita bahas aja langsung ya. Oke, alamatnya ada di mana nih? Alamatnya Astra Daihatsu Bintaro, boleh dicek di Google Map. Astra Daihatsu Bintaro. Jalan Sudirman, Kompleks CBD, nomor 9-10, Bang. Bintaro Jaya, Sektor 7. Depan masuknya Pasaman. Jakarta Selatan apa Tangerang? Tangerang Selatan. Siap. Oke, nomor HP yang bisa dihubungi, Bang, terpampang di bawah sini ya, teman-teman. Siap, bantu ya, Bang, ya. Iya, nanti teman-teman tinggal telepon aja ya, buat yang mau nanya-nanya. Langsung aja kita bahas mobilnya nih. Wah, karena promonya lagi mantap. Lagi mantap. Mobil paling laris, Bang, bulan lalu. Paling laris, benar. Terios, kejual berapa di Kris? Kris, bulan kemarin itu ada yang pesan 3, Bang. 3? Iya, itu Terios. Wow. Luar kota apa dalam kota, customer? Ada. Nah, itu enaknya, Bang. Jadi iya, ada yang konsumen luar kota, tapi domisili Jabodetabek. Iya. Harganya lebih murah. Lebih murah, jadi betul. Jadi dia ngambil di sini. Ah, mantap. Baru ada juga yang kita kirim ke sana. Oh, gitu. Ada. Iya, ke Kalimantan ya, kemarin kalau misalnya. Ke Kalimantan? Iya, kalau misalnya Pak Ignas nonton. Terima kasih, Pak, atas kepercayaannya. Iya. Selamat, Pak, ya. Siap, Pak, ya. Wah, lancar ya. Siap, Pak. Oke, alhamdulillah. Udah sampai di sana. Iya, waduh, semoga Teriosnya menjadi rejeki baru buat rejeki Bapak baru dan keluarga. Oke, yuk kita mulai ya. Siap. Nah, kita update promo-promo Daihatsu di bulan ini ya. Bulan ini, benar. Oke. Nih, ada Terios nih. Terios penggerak roda belakang. Benar. Tipe X ya? Iya, ini tipe X. Yang termurah? Yang paling standar, paling murah. Oke. Standarnya udah ganteng ya? Udah ganteng, Bang. Udah ganteng. Mesin tetap 1,5 kan? 1,5 muat banyak. Berapa harganya yang paling harganya murah? Harganya ini kita Terios start itu di 230 juta, Bang. 230 juta. 30 jutaan tuh. Masih di bawah 250 jutaan itu pun belum dipotong cashback ya? Sudah, kita main. Oh, itu udah. Aja. Oh, udah. Cuman kan hitungannya, Bang, lebih murah dari LCGC yang sebelah nih. Oh iya. Iya kan? Betul. Oke, menarik sekali ya. Harganya masih di bawah 250 jutaan ya. DP-nya berapa paling ringan? Paketan DP, ada beberapa paketan berapa aja? Nah, ada, kita kasih paket yang DP ringan sama angsuran ringan biar lebih enak. Oke, coba. Nah, untuk DP ringannya itu mulai dari yang di tipe X ya, Bang, ya. Tipe X itu DP-nya cukup di 4 jutaan aja. Oke. 4 jutaan angsurannya itu dia di kalau manual 5,7. Oke. Kalau matic-nya 5,9 jutaan aja, Bang. Siap. Itu 5 tahun ya, Bang, ya. Oh, 5 tahun. Oh, oke, okay. Yang angsuran ringan, Kris? Kalau kita mau angsuran ringan itu, contoh ya, Bang, ya, kita ngambil yang Matic nih. Matic itu dia, kalau yang tipe X-nya, DP-nya itu, Bang, di 50 jutaan aja, Bang. Oke. Okay. Angsurannya itu cuma 3,7. 3,7? 5 tahun. Benar. Oke. Okay. Kalau mau yang tipe R, contoh kita ngambil tipe R nih. Kalau kita ada budget di 80 juta, okay, bisa bawa pulang ini dengan angsuran 4,2 juta aja, Bang. 4,2 juta aja. Auto-approve tuh. Benar. Tenor sama 5 tahun. Sama 5 tahun. Paket yang itu berlaku juga untuk luar kota? Berlaku untuk luar kota. Oke. Okay. Ya. Ada lagi nggak paketannya? Itu kan yang Matic. Kalau misalnya dia mau budgetnya ini, Bang, sedang lah ya. Yeah. Sedang. Kita ambil Terios. Udah tipe R. Tipe R manual DP-nya cukup di 15 juta aja, Bang. 15 juta. Angsurannya itu masih di kepala 3,3 jutaan lah. Berapa lama tenornya? Tenornya itu selama 6 tahun, Bang. Oh, 6 tahun. Benar. Oke, dari tadi kan 5 sama 6 tahun, iya, tenornya. Benar. Nih, gua mau tanya boleh ya? Boleh, Bang. Kalau pakai 3 tahun nih. 3 tahun. Angsurannya 3 jutaan. DP-nya estimasi berapa di Terios? Kalau 3 tahun sampai enggak 100 juta? Kalau 100 pasti sampai, Bang. Pasti sampai ya. Iya. Tapi kan ngejar tenor pendek ya. Ngejar tenor pendek, benar. Yes, variasi sih terserah teman-teman mau ada budget berapapun, ngobrol aja sama Kris ya. Boleh. Kita Kris juga
Welcome bang, coba teman-teman ada hitungan menarik nih. Sejauh ini Chris ya pede lah. Kalau misalnya ada hitungan menarik, bang bisa nggak kalau ini hitungan ini? Boleh konsultasi aja ke Chris, jangan takut. Jadi teman-teman keliling dulu, nemuin harga yang murah, coba compare dulu ke sini ya. Oke, nah itu dia teman-teman ya. Nah Xenia-nya nih, kita bahas Xenia nih. Xenia hitungan simulasi kreditnya ada berapa paket nih? Paketnya kalau Xenia itu dia mulai dari yang Xenia kan ada tipe M sama tipe X paling paling rendah ya bang ya? Iya, boleh disebutkan. Kalau tipe M sama X itu dia start DP di 4 jutaan aja masih bang? DP? Di 6 jutaan aja. Oke, DP 6 jutaan proses? Proses. Oke, berapa angsurannya? Angsurannya itu masih di 5 juta bang. 5 juta? Selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Benar. Paket angsuran ringannya berapa? Kalau untuk angsuran ringan Xenia itu, ntar bang sedikit kontak dulu ya. Iya. Takut salah ya kan? Iya, biar. Kalau Xenia, dia kalau... yang manual kita contoh kalau kita ada uang 80 juta nih. Chris kasih dua opsi nih. 80 juta kalau di manual itu angsurannya di 3,3 jutaan aja, Bang. 3,3 jutaan. Itu manual. Ya. Kalau dia mau ngambil yang Matic itu masih di 3,4 jutaan lah. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Yang manual 3,3 jutaan, Matic-nya 3,4 jutaan aja. Oke, Chris. Iya, Bang. Gua DP-nya pakai mobil lama nih, gua jual ke lu, trade in. Boleh. Dapat cashback dong? Dapat. Kalau misalnya mau trade in mobil lama, Bang. Itu dia jadi kalau kita ngambil DP ringannya cukup jadi bayar 1 juta aja dengan angsuran yang sama. Oh, begitu. Yang tadi kan Chris bilang 6 jutaan. Ya. Angsuran 5 juta tuh. Oke, itu untuk yang itu DP ceper ya. DP ceper. Nah, ini kebalikannya, Chris. Iya. Jadi hasil penjualan mobil lama gue itu untuk DP semua. Stop. Taruhlah gue laku mobil lama gue laku di 120 juta. Waduh, 120 ya, terus udah seharusnya ini ya. Seharusnya 100 kan dipotong cashback tuh ya. Benar. Udah termasuk potong cashback tuh ya. Ya, 120 juta jebret. Das. 3 tahun ngambil Xenia. Estimasi angsurannya berapa, Chris? Masih kepala 2, Bang. Masih kepala 2. Kepala 2 benar. 3 tahun, guys. 3 tahun. Segitu. Iya, karena kan di 120 mobilnya tuh kita tambahin diskon lagi. Ya. Kita tambahin lagi untuk ini, Bang, diskon untuk trade-in. Oh, gitu. Kita kan kerja sama sama Mobile Alex, Bang. Iya. Itu OLX itu sekarang bagian dari Astra, Bang. Betul. Nanti ya, kalau di Opres itu pasti harganya harga terbaik lah, karena kan bersaing nih, Bang. OLX itu kan pasti bersaing. Itu platform yang udah terkenal lah di Indonesia kan, gitu. Contoh gini, lakunya sih sebenarnya 135 ya. Atau 130 ya. Nah, itu 120 aja cukup bayar kan masih ada sisa 10 sampai 15 juta dari hasil penjualan mobil. Iya dong. Benar. Karena ada cashback-nya itu kan? Iya. Nah, mobilnya dapat, uangnya juga dapat kembalian ya. Iya, jadi bawa mobil lama ke sini, pulang-pulang bawa mobil baru plus cashback. Nah, itu dia. Rata-rata sih yang begitu customer yang mau upgrade ya, Chris ya. Upgrade ya. Yang mobilnya dari kecil, mobilnya kecil mau atau upgrade dari Sigra. Dari mau Sigra. Upgrade ke ini. Dari Ayla. Benar. Nah, atau kan kayak gitu ya. Teman-teman online, Bang. Teman-teman jangan takut, teman-teman online juga boleh chatting ke Chris. Karena kan online itu kan sekarang ada kualifikasinya, Bang. Oke. Kendaraan itu harus dia di atas 1.300. Asia. Untuk bisa ke bandara kan Bang, ya. Oke. Nanti hubungin aja Chris, kita terlih. Olah ya, nanti kita tolong olah. Diolah ya. Benar. Oke, siap. Nah, Terio, Xenia, dananya kurang. Aku mau yang di bawah 200 jutaan deh. Nah, ada Sigra. Ada Sigra, benar. Sigra nih, murah banget. Di bawah 150 jutaan. Iya, masih di bawah 130, Bang. Oke, kita bahas yang di samping kita dulu. Ini yang tipe R ya? Ini tipe R, benar. Harga tertinggi berapa nih? Harga tipe R itu dia masih di manual Matic. Masih di 170-an, Bang. 170 jutaan? Iya, benar. Oke, paling tinggi yang R custom ya? Kalau bukan R custom namanya R Deluxe, Bang. Oh, R Deluxe. Kalau kita custom lah. Kalau kita di Terios, R custom. Oh, R custom. No. Kan kamu salesnya. Asik. Aku masalah wajar. Oke, siap. R Deluxe itu tembus 180 jutaan ya? 180 enggak deh, Bang? Enggak ya. Oh iya, kan potong diskon ya. Potong diskon. Oh iya benar. Oke. Nah, yang paling murah. Paling murah. Dia ada di tipe D sama tipe M, Bang. Tipe D sama tipe M. Iya benar. Okay. Kan tipe D tadi di bawah 130, Bang ya. Di bawah 130? Iya benar. Serius 130 benar. Di bawah? Di bawah 130. Wow. Tipe, luar biasa. Tipe D ya. Tipe D ya. Kalau tipe M-nya itu tambahin 12 juta aja. Oke, okay. ada berapa paketan yang bisa dispilkan nih di sini? Boleh. Untuk paket DP ringannya, Bang. Hah? Tipe D dan tipe M itu cukup DP di 2 juta aja, Bang. Oke. Okay.
angsurannya itu kalau di tipe D, angsurannya itu cukup di 3,3 juta. Oke. Okay. Kalau di tipe M cukup dia di 3,6 jutaan lah. Oke. Okay. Sampai 3,7. Siap. Nah, itu DP CPR aja angsurannya masih pala 3 ya. Benar, tapi itu kan dia sama tipe M, itu yang 1000cc. Kalau yang 1200, kan ada X dan R nih, Bang. Kalau yang manualnya di tipe X itu dia DP-nya cukup di 6 jutaan. Oke. Okay. Itu kalau di Matic-nya DP-nya cukup 7 jutaan. Kalau di tipe R-nya DP 7 jutaan lah untuk manual. Kalau Matic-nya di 8,5 juta. Okay. Nah, bahkan di tertingginya aja 8,5 juta tadi, itu bisa angsurannya cuma 4,2 juta Bang 5 tahun. Wow. Luar biasa. Nah, DP angsuran ringannya. Gue pengen tahu nih, ada enggak paketan yang di bawah 2 jutaan? Di bawah 2 jutaan ya. Untuk berapa tahun, Bang? Coba 5 tahun dulu deh. 5 tahun di bawah 2 jutaan, kita ambil tipe mana nih? Tipe D lah yang paling kalau murah lah. Kalau tipe D itu kita ambil di DP 2 jutaan selama 5 tahun ya, Bang. 5 ya. 2 jutaan masih di 60-70 lah, Bang. 60-70, nggak sampai 100. Nggak sampai, Bang. Ya karena harganya udah murah ya. Benar. Oke, ya pilih aja teman-teman ya. Mau paketan yang mana tinggal ngobrol sama Bang Kris. Nah, teman-teman, keluarga kecil, bener, anak kuliahan ya, mobilnya kompak, nggak usah yang gede-gede deh. Nih, Ayla ya. Bener, Ayla boleh Ayla, kita spilkan nih. Ayla, harganya berapa nih paling murah sama dia kayak ya, Sigra? Iya, jadi tergantung kebutuhan teman-teman, Bang. Harganya ini mirip 11-12 dengan si Sigra, Bang. Oke. Okay. Dia di start di bawah 130 juga. Oh, di bawah ada di start. Oke, di bawah start. Oke. Okay. Siap-siap. DP ringannya berapa? DP ringannya kalau yang di tipe M, Bang, kita itu cukup di DP 2 juta, Bang. 2 juta. Angsurannya itu 3,3 jutaan. Oke. Okay. Kalau di tipe X-nya, kalau manual juga masih di 4 juta lah, Bang. Oke, okay. Segitu ya? Angsurannya paling beda-beda 200-300 dari yang di tipe M-nya. Oke, okay. Untuk angsuran CPR nih, di bawah 2 jutaan, 5 tahun, sama kayak Sigra. Lebih enak gini deh, Bang. Chris ada hitungan yang memang... Coba. The best dari Chris dengan DP 50 juta nih, Bang. Kita ambil tipe M. Kalau tipe M itu dengan DP 50 juta itu, kalau dia mau 5 tahun, angsurannya itu cuma 1.800.000 saja, Bang. 1.800.000? Iya, 5 tahun. 5 tahun. Benar. Kalau mau ngambil 4 tahun, 2.100.000 aja. 3 tahun? Kalau 3 tahun bisa estimasi. Kita hitung lagi nanti. Okay. Estimasinya masih di kepala 2 lah, Bang. Siap. 2, sekian. Itu kalau tipe M. Kalau di X, kali aja mau X kan. Kalau X itu dengan DP yang sama, 50 juta itu, angsurannya itu cukup di 2.100.000 kalau okay. Untuk 4 tahun. Yeah. Kalau mau 4 tahun 2.400.000. Oke. Okay. Itu manual. Ya. Yeah. Kalau kita ngambil yang Bang aku mau Matic, bisa kita kasih lagi Matic. Kalau Matic itu DP-nya itu cukup di 57 jutaan. Ya. Yeah. Angsurannya itu 2,4 jutaan, Bang. Oh, segitu. Itu tipe X. Tipe X. Bang, aku mau yang tipe R, Bang, yang 1200. Boleh. Kita kasih lagi. Coba. Kalau yang CPR-nya, Bang. Kita kasih CPR 9.600.000 lah. Oke, DP-nya ya? Iya, angsurannya masih kepala 3. Masih kepala 3. 300-an. Wow, 3 juta kecil. Bener. 5 tahun ya? 5 tahun. Yes, mantap. Tuh ya, teman-teman ya. Nah, jadi Chris, prosesnya nih, teknis pengambilan nih dari SPK, terus dianalis dulu ya datanya ya. Benar-benar. Dicek, B-checking, nah itu ada booking fee-nya ya? Ada booking fee. Booking fee berapa? Booking fee itu start di 2 juta aja. 2 jutaan. Oke, nah itu dari proses SPK sampai pengiriman unit estimasi berapa lama? Ini untuk data Jabodetabek dulu. Jabodetabek itu dia start di 3-5 hari, benar. Iya, iya, iya. Kalau misalnya 3-5 hari ya. Kalau luar kota prosesnya paling lama nih? Paling lama itu... Kita pahitnya dulu ya? Pahitnya dulu, kayak kemarin Bapak itu ke Kalimantan. Aha. Itu nggak sampai 2 minggu, Bang. Nggak sampai 2 minggu? Iya, kita kirim sampai sana. Oke, okay. Yang penting kooperatif ya? Benar. Dananya siap ya? Dana siap. Tekadnya bulat nih. Jangan sampai udah pas udah PO, DO, duitnya kepake. Iya, pas please cancel, sayang banget. Iya. Iya. Paling misalnya itu hitungan udah oke, unit juga udah ready. Iya, kepake. Iya, dipastiin dulu, diyakinin dulu dari awal, ngobrol-ngobrol dulu, rundingin dulu ya. Sama keluarga, keluarga udah oke, baru ke Chris ya. Oke, okay. Tolong dilayani dengan baik ya. Benar. Sampai kekirim unit ya. Iya, terus okay. Banyak pertanyaan kemarin dari teman-teman. Coba. Yang untuk DP minim itu gimana sih, Bang? Maksudnya kan syaratnya gimana aja? Saya belum pernah kredit sama sekali nih, boleh? Belum pernah kredit sama sekali, boleh kita proses dengan DP minimum. Oh gitu, jadi nggak harus ada riwayat kredit yang sampai 50 juta? Nggak harus. Nggak harus ya? Nggak harus. Okay. Tapi kalau dia mau ngambil tenor 8 tahun, baru tuh boleh. Yang histori kredit 50 juta harus ada? Harus ada. Oh gitu. Nah, kalau cuma sekedar DP minimum. 8 tahun ngapain ya?
Kalau cuma sekedar DP minim, dia nggak ada histori kredit, bisa kita proses. Atau ada histori kredit tapi lancar, bisa kita proses. Oh gitu. Kalau saya ada histori kredit nih, nyicil Ignis. Seratus juta lebih. Bisa tuh? Bisa dong. 8 tahun bisa? Bisa dong. Bisa ya? Karena aku ada histori kredit. Bahkan kalau misalnya 8 tahun nggak 50 juta deh, Bang. Kalau di Kris itu cukup histori kredit 15 juta aja. Oh gitu. Bisa 8 tahun tuh, Bang, kita proses kredit. Oke, siap. Teman, udah jelas ya, clear ya. Kalau belum jelas langsung telepon aja Bang Kris atau kalian main langsung ke Astra Daihatsu Bintaro sambil lihat-lihat unitnya tuh. Wah, dari segala tipe di sini ada semua ya, teman-teman ya. Oke, Bang Kris. Siap, Bang. Terima kasih. Siap. Semoga orderannya laris manis. Iya, lagi. Banyak yang order, banyak, makin teman-teman banyak. Terima kasih teman-teman. Yes. Nah, semoga juga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dimanapun kalian berada. Bisa kebeli mobil Daihatsu sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.